Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Firka dimanapun yang sedang berada, dan hari ini Firka sudah berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan hari ini saya sudah bersama dengan beliau yang memiliki ataupun menggali gua gitu ya, secara sendiri dan dibantu oleh warga beliau karena mendapatkan semacam bisikan gitu ya. Ngapunten. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa ini? Pak Mustain. Bapak Mustain. Pripun Pak kabar hari ini? Sehat-sehat. Ya, sehat-sehat aja ya. Jadi begini Pak, bisa dicerita enggak awal mula Bapak memutuskan untuk menggali dan membuat gua yang seperti ini? Sebenarnya cerita awalnya seperti apa ini, Pak? Ya, pertama itu niku ada tenger-tengeran. Waktu niku ada wit jati kembar pertama. Tenger-tengeran itu petanda, Pak ya? Petanda. Oh, ada jati kembar. Iya. Wow. Ancar-ancar mulai salam itu. Oh, di sebelah musala sini ya, depan kita ini ya. Nah, setelah itu? Setelah itu menggali. Nah, di sini ada petunjuk dan galih mereka. Setelah Bapak Mustain ya mendapatkan petunjuk, kemudian mulai menggali. Menggali. Apakah dalam petunjuk itu Bapak semacam disarankan atau disuruh untuk menggali tanah ini, Pak? Ya, disuruh. Nah. Tapi pertama itu saya kepingin, terus kita lu coba mas ya, kepingin kini aku kepingin gay melek golek enggon sing gay menenangkan hati lah. Oh, begitu. Jadi intinya Bapak Musta ini pingin membuat sebuah tempat bermeditasi. Nah, ya. Begitu. Berawal dari semacam bisikan begitu ya. Jadi bisa dijelaskan nggak Pak ini bisikan ini piye pertama atau gimana sih bisikannya itu pertama? Ada dari seorang mungkin suara laki-laki atau perempuan atau seperti apa ini Pak? Seorang laki-laki. Seorang laki-laki, sudah tua? Ya. Suaranya? Sudah tua. Sudah tua ya. Dan mungkin Bapak Mustain pernah entah dalam mimpi atau mungkin dalam tempat meditasi melihat sosok Bapak tua ini ataupun orang tua ini? Iya, ada. Ada ya? Ada. Jadi seperti apa? Bisa diceritakan ya, secara fisiknya tuh? Pakai jubah. Ya, orangnya itu nah, oh. Pakai jubah. Pakai jubah komplit ya? Ya. Oh, jubah putih ya. Gitu ya, sorban gitu ya. Pakai sorban juga Pak? Pakai sorban. Pertama kali dibisikannya seperti apa Pak? Ya. Mungkin le kowe duduk lemah ning kono atau seperti apa mungkin ya, ceritanya? Seperti ini. Kan pertama itu kan ada wite jati kaling dan di kubur yeah. Dan menggali hati-hati yang beriku panggonane Pak Ivan dan panggonane bambiku wanton beriku. Jadi tempatnya mbahnya dulu ya yeah. Atau yang membisikkan sesuatu ke yeah. Mbah Mustain itu tempatnya di dua kayu jati kembar ini. Nah, yang saya tanyakan bisikannya piye Pak De, gitu atau gimana sih bisikannya? Lah aku penasaran aku. Gitulah. Bisikannya kan secara goib ya Mas. Oh, secara goib ya. Enggak bisa diceritakan ya. Enggak bisa. Padahal ancar-ancar yang manggone niku wonten mriku lagi niku. Waktu gali wis pas. Lah. Kados lemah niku wangi nggone. Nggone mbah niku lah. Lemah sing waktu tertutup niku. Nggih. Dibongkar itu kados kados wonten minyak. Seperti ada minyaknya, Pak De. Dan itu berbau wangi. Berbau wangi. Nah, apakah tempat yang berbau wangi ini tempat yang ditunjukkan oleh sosok kakek tersebut untuk digali? Ya, begitu. Oh, begitu ya. Jadi di tempat yang bau wangi ini, Pak De Mustain mulai menggali. Menggali. Dan dalam proses penggalian ini, Pak De Mustain ini dibantu oleh siapa saja ini? Ya, keluarga, tonggo-tonggo. Keluarga dan tetangga-tetangga gitu ya. Nah, pertama kali Bapak atau Bapak Dimustain ini ya, menceritakan kepada keluarga atau kepada tetangga-tetangga, oh, aku mendapatkan bisikan seperti ini, apakah dari pihak keluarga jenengan dan keluarga tetangga-tetangga yang sebelah itu percaya gitu? Nggak percaya. Pertama kali kan? Iya, ada percaya. Seperti buat-buatan lah, seperti ada unsur-unsur itu. Ada orang yang tidak percaya itu tidak ada apa-apanya menentang. Gitu. Waktu lah, terus ada rame-rame lah seakan yang niku ngoten. Waktu niku wis ah kan kaenan wis. Dan wis mboten percaya lah kan niku enten sing mbah niku.
gitu ya. Jadi pertama kali memang banyak orang yang tidak percaya. Yeah. Wes aku gak percaya wis opo iku kan gitu ya. Yeah. Tapi setelah lama-kelamaan nah begini. Sebelum melakukan penggalian ini ya, Pakde Musta'in ini dipandang aneh tidak oleh orang-orang sekitar. Dunia apa itu? Musta'in kok gali-gali tanah dewian mungkin ya, seperti itu. Ya, seperti itu, ya seperti itu. Maka kan siang, kalau malam ada sama teman-teman ada di sini waktu itu kayak nambil kebuk-kebukan pertama. Oh gitu ya. Nah, kayak melekan. Jadi sebelum menggali bikin kubu-kubu kecil ya, untuk kecil, ya. Untuk melekan malam gitu ya. Oh gitu. Dianggap aneh oleh orang ya, sekitar ya, gitu Pakde ya. Tapi Pakde tetap melanjutkan itu. Tetap semangat ya. Selamat semangat menggali, semangat melakukan apa yang dibisikkan oleh sosok kakek tua ini. Nah, dalam proses penggalian ini berapa lama ini, Pak? Pakde bisa mulai 2000 maksudnya. Mulai 2000 sampai 3 tahun kira-kira. 3 tahun. Wah, teman-teman jadi sekitar 3 tahun penggalian. Itu mungkin penggaliannya setiap hari atau mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau gimana, Pak? Ya, waktu pertama itu ya sehari jam 7 masuk dan jam 1 siang keluar. Wah, gitu ya. Bersih-bersih. Sedikit-sedikit ya. Gitu, Pak De ya. Tapi terus gitu terus. Ya selama 3 tahun. Nah, setelah Pak De menggali dalam sekian tahun ya atau dalam proses penggalian ini sendiri. Ya. Pak De menemukan sesuatu yang ganjil enggak dari proses penggalian itu? Mungkin menemukan sesuatu, mungkin apa gitu. Ada tuh seperti mang guci. Ya. Oh, nemu. Guci lah kayak jagaan seperti gong. Oh iya, tiang gong ya. Iya. Jagaan ini Mas. Itu dibawa orang. Dibawa orang Pak De. Ya, waktu itu Dek. Dibawa atau dibeli? Dibawa. Katanya Dek, ya, Dek Delnon Mas. Oh, dijualkan. Heeh. Ternyata jadi ini uang badan cocok tapi badan dipersilakan beri. Walah, barang sudah dibawa tapi tidak dikembalikan. Ya, tidak. Setelah ngomong tidak ya. Cocok gitu ya. Intinya ditipu jaringan ya, ini. Ya, oh begitu ya. Nemu guci, ya. Nemu tiang gong gitu ya. Alat musik Jawa itu ya. Teman ya. Nah selanjutnya setelah dianggap aneh oleh orang-orang, Bapak Musta'in ini mulai pertama menggali sendirian atau bersama keluarga? Bersama keluarga. Bersama keluarga ya. Intinya dari pihak keluarga jenengan sendiri pertama langsung percaya dulu. Ya. Atau mungkin belum gitu. Ya itu belum. Belum ya. Belum gitu. Saya bolak-balik tanya ya. Gitu Pak De. Nah untuk meyakinkan mereka ini seperti apa Pak De? Atau kekeh gitu mempertahankan ya, pendapatnya? Nah ini kalau pertama ini kalau kepingin ngolek kayak ketenangan hati dalam waktu kayak meditasi gitu. Oh ya. Gitu ya. Jadi dengan keyakinan itu ya, Pakde Musta'in melanjutkan penggaliannya gitu, meskipun dari pertama ya dari keluarga, dari tetangga, istri ada yang percaya gitu. Tapi karena Pakde sendiri ingin mendapatkan tempat meditasi yang nyaman, tempat meditasi yang tenang gitu ya, akhirnya terus melakukan penggalian. Ukuran untuk lubang gua ini berapa meter kali berapa meter ini Pakde? Tinggi lebar gitu. Kira-kira lah ya. Kira-kira segini ya. Kalau kita masuk bisa berdiri Pakde? Bisa. Oh, bisa ya. Bisa. Oh, gitu. Kalau panjangnya tidak kalau panjang tidak diukur ya. cuma bisa akses masuk orang gitu Pakde ya. Nah, setelah ini melakukan penggalian, Pakde menyelesaikan penggalian ini. Apakah dalam waktu-waktu tertentu Pakde Musta'in ini melakukan meditasi ataupun di dalamnya gitu? Meditasi, ini ku tempat ini kembali ke kota. Ini ku muncul secara keibin. Apanya itu Pakde? Secara mbah ini ku muncul secara waktu meditasi ini keluar secara keibin. Oh, sosok kakek tua ini yang pakai jubah tadi ya? Ketika jenengan meditasi berada di dalam. Pakde Musta'in melihat ya sosok ini keluar gitu. Keluar. Apa yang disampaikan gitu mungkin? Atau mungkin hanya tersenyum atau seperti apa gitu? Tersenyum atau ini membantu ku sosok ini ku ingin ku lagu sufi ya, tiang sufi. Marane kula nggih, kula sarangaken kan kula niki nggak ada yai. Kula takakaken yai mriki. Mriki tulung agung mriku. Niku wonten tangga lah kan kula niku. Ada? Nah, waktu niku yai ndukem blitar kan
Tulungagung mriku niki. Niku ngono nggon-nggone pun cocok. Oh. Jadi Pakde Mustain pun juga manggil beberapa kiai tadi ya. Dari Tulungagung, dari Blitar dan beliau-beliau kayak ini mengatakan cocok gitu ya. Tempat yang digali ini gitu ya. Setelah tempat ini jadi ya, adakah orang yang kesini tertarik gitu Pak Deh? Ya ada, ya ada Pak. Banyak sekali gitu ya. Ya. Ada itu. Ada ya. Ada. Orang-orang yang ingin melakukan spiritualitas ya, gitu ya. Ada itu. Ada tarif khusus mungkin Pak Deh untuk masuk ke dalam mungkin? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Tidak ada. Karena pada dasarnya tempat ini dibikin untuk Pak Deh Mustain sendiri. Ya. Untuk melakukan meditasi, mencari ketenangan gitu ya. Begini Pak Deh, apakah Pak Deh Mustain ini pernah berpikir enggak kemungkinan nih, ngapunten ya, maaf. Misalkan bisikan yang didengarkan Pak Deh ini mungkin dari golongan jin, golongan setan yang berniat jahat begitu, pernah terpikir enggak oleh Pak Deh? Tidak pernah terpikir. Jadi apa yang didapat saat itu ya langsung dilakukan begitu saja ya. Karena yakin apa yang jenengan lakukan ini akan memiliki dampak berikutnya gitu. Begitu Pak Deh. Ya, begitu. Yang saya heran ini, dalam sekian tahun ini apakah Pak Deh Mustain ini memperhitungkan biaya penggalian dan sebagainya enggak ya? Tidak ada. Wes gak dihitung-hitung wes ya. Entah berapa juta gitu ya untuk biaya operasional ya mungkin Pak Deh. Mungkin di dalam Pak Deh ini membuat tempat meditasi, apakah ada semacam dibuat petilasan atau gimana Pak Deh di dalam? Ya, petilasan. Banyak. Pak Deh bikin semacam petilasan. Ya, petilasan. Bentuknya seperti apa itu Pak Deh? Ya, ada seperti makam. Oh seperti makam? Ya, oh, kenapa Pak Deh membuatnya kok seperti makam begitu? Ya. Apakah bisikan yang Pak Deh terima saat itu seperti itu? Ya, seperti itu ada suka ibarat cara Jawa ini iki tengerono kene. Oh, gitu ya. Cara Jawa iki tengerono kene le, kene karo kene gitu ya. Ya, ya. Jadi menurut bapaknya ini, teman. Itu mendapatkan semacam ya perintah ya ataupun petunjuk dari sosok kakek tua tadi untuk membuat semacam petanda. Misalkan antara satu antara dua gini ya, kemudian diberikan gundukan semacam makam. Tapi di dalamnya ini enggak ada ya. Istilahnya mayatnya gitu. Enggak ada ya. Cuma itu petanda saja. Petanda dalam bentuk makam gitu ya, kuburan. Ada hari-hari khusus enggak Pak Deh untuk melakukan ritual di dalam sini di guanya Pak Deh Mustain ini? Hari-hari khusus misalnya hari itu ada ya. Hari-hari atau hari yang tertentu malam. Lalu hari Kamis ya. Oh, Kamis malam ya, Jumat gitu ya. Ada persyaratan khusus mungkin harus bawa dupa, bunga atau lain sebagainya seperti di tempat-tempat yang lain gitu, Pak Deh? Kalau begitu tergantung yang yang mau datang ya. Yang mau datang. Gitu ya. Dari petunjuk Pak Deh sendiri tidak mendapatkan perintah seperti itu atau tidak mendapatkan bisikan seperti itu ya? Tidak ada. Biasanya kan di tempat-tempat tertentu kan harus bawa tumpeng dulu. Wah, gitu ya. Iya kan? Harus bawa dupa, harus bawa bunga dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau di sini enggak ada, Pak Deh ya. Karena sejatinya tempat ini digali memang untuk kenyamanan Pak Deh sendiri dalam hal spiritualitas gitu ya. Luar biasa banget. Oke, teman-teman, jadi sedikit ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Deh Mustain yang Pak Deh ini wise sangat seger ganteng gitu ya. Nama lengkapnya siapa Pak Deh? Pak Mustain. Pak Mustain aja ya. Pak Deh Mustain aku panggilnya. Karena beliau ini saya anggap senior gitu ya, senior saya ini teman ya. Jadi aku panggil Pak Deh saja biar lebih akrab ya. Jadi hari ini aku pengen masuk ke dalam Pak Deh, nanti bisa ditunjukkan Pak Deh. Untuk melihat, aku kok penasaran pengen lihat gitu Pak Deh. Ada orang yang pernah melakukan mungkin uji nyali dalam situ Pak Deh? Ada. Ada. Dari cerita-cerita mereka yang sudah masuk, apakah ada cerita-cerita yang bergantian mistis yang mereka alami Pak Deh? Ya, kalau banyak kalau ke situ ya ditemukan deh. Oh, ada yang ditemui? Iya, ditunjuk. Oh, ada yang ditemui, ada yang dikasih petunjuk gitu ya? Iya. Untuk mengganggu secara jahat mungkin misal dilemparin apa, didorong atau apa?
Ada cerita-cerita seperti itu? Ada. Ya? Waktu itu waktu rame-rame nih gue mas ya, nih gue ada orang perempuan kan tidak bisa tidak boleh masuk kan waktu haid ya. Oh. Nah, ada halangan. Iya iya iya. Bisa dibawa ke pabrik itu ngambil-ngambil jauh mereka. Oh, kerasukan. Kerasukan. Oh, waktu jadi itu. Ada pantangannya atau enggak ya? Ada. Wanita haid tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Pernah kejadian seperti tidak itu pernah, ya? Pernah itu. Oh, nyampe di tempat kerjanya menangis-nangis, peraung-raung minta dikembalikan ke sini. Yeah. Itu pernah kejadian juga. Pernah kejadian. Begitu, jadi ada cerita misterinya di balik ini ya, Pak De. Mungkin penunggu mbahnya itu ya mungkin mang ingin disucikan mungkin ya, Pak De ya, semacam itu. Nah, kalau menurut Pak De sendiri yang sudah bikin, yang sudah menempati, apa yang Pak De mustahil rasakan kalau masuk ke dalam itu? Atau seperti masuk sebuah istana, mesti seperti masuk rumah sendiri, seperti apa leganya hati Pak De seperti apa? Setelah melakukan penggalian sekian tahun gitu loh. Kalau masuk gitu seperti apa leganya hati Pak De gitu? Bisa tenang hatinya, bisa tenang, ayem gitu kalau bersalam. Oh gitu ya. Jadi Pak De mustahilnya merasakan hal tersebut ya. Dan itu yang dicari. Mencari ketenangan, mencari kedamaian jiwa. Teman-teman, orang itu berbeda-beda ya dalam mencari hal tersebut, dan termasuk Pak De Mustain ini mendapatkan tempat yang seperti ini. Oke Pak De, mungkin kita langsung masuk ke dalam saja ya. Terima kasih dulu. Matur nuwun, kita langsung masuk ke dalam nanti. Oke teman, kita akan coba masuk ya. Menuju gua buatan yang dibikin oleh Pak De Mustain ya. Kita ditunjukkan jalannya. Kita masuk ke dalam. Ada bacaan tersendiri Pak De untuk masuk? Ada bacaan tersendiri untuk masuk? Bacaan tersendiri. Benar-benar. Iya. Waduh. Waduh, curam banget ya Pak De ya. Sebentar Pak De, saya terangkan senter saya. Di senter kungkul, rata terang, rata petek Pak De. Ya, padang Pak De ya. Oke, siap. Waduh. Ya Allah. Oh, sudah banyak kelawarnya, Pak De. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi ini setinggi orang dewasa, Pak De, ya. Pun jenengan sentol ngarep, Pak De. Aku wis nggo lampu dhewe soalnya. Wah, iyo. Oh, seperti ini ya di dalamnya. Oh, di sini tinggi, Pak De, ya. Oh, ini jadi makam, di sini. Ini makamnya Mbah. Oh, ini ya. Jadi yang seperti Pak De bilang tadi di BCG ingin apa? Dibuatkan petanda itu di sini ya Pak De ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini dupa ini yang pasang Pak De sendiri atau beberapa pengunjung? Beberapa pengunjung. Oh, beberapa pengunjung ya. Oh iya, sudah ada kelelawarnya ya. Masih ada kelelawar lagi Pak De? Ya, ini kalau sudah Mbah Niki ngambil sumur. Oh, setelah Pak De mendapatkan petunjuk untuk membikinkan apa semacam petanda yang di sini, Pak De-nya disuruh membuat sumur. Ya, membuat sumur. Oh, di sini ya. Sumurnya di mana Pak De? Oh, di sini ya. Ini kedalamannya 12 meter ya, masuk ke dalam. Masuk dalam 12 meter, Pak De? Mulai di sini 12 meter. Bisa saya nanti, Pak De? Bisa. Ini ada airnya enggak, Pak De? Waduh. Oh, ada, Pak De, ya? Ada? Ada. Ada sedikit airnya? Oke. Coba deh. Aduh, wah ternyata ada sumurnya juga di sini. Wah, biasa aja ke sana. Ini pintu keluar, tapi tertutup di sana. Pintu keluar. Pintu keluar. Pintu keluarnya sudah jadi ya Pak De ya. Sudah jadi. Tapi tertutup. Tertutup di sana. Bisa saya nanti Pak De? Bisa. Saya. Oh, tinggi loh ini bikinnya ya. Waduh, 3 tahun ini ya. Oh, seperti ini ya.
Oh, ini sudah banyak airnya di sini, Pak De. Oh. Tertutup ya. Iya. Oh, iya. Wah, sampai oh sudah mentok di sana, Pak De ya. Iya, mentok di situ. Oh iya, sudah mentok di sana, teman. Di sini sudah ada airnya ternyata. Waduh. Oke, kita keluar lagi. Berawal dari bisikan gaib ya, Pak De. Pak De-nya bikin tempat meditasi lah. Untuk Pak De sendiri untuk melakukan kegiatan meditasinya di mana? Ada tempat khusus atau di depan sini saja? Di sini. Oh, di sana ya. Oh, di sini, Pak De. Jadi cukup panjang juga ya ini, Pak De. Berapa meter ini? Yang berbentuk seperti makam ini. 3 meter ya. Panjangnya ya. Panjangnya 3 meter. Siap. Ini ada. Yang kedua ada di sini. Ini kenapa dikasih tiang-tiang gini, Pak De? Biar aman ya. Biar aman. Pertama itu kan membuat jaga 4. Ya. Oh, pertama ada yang 4. Ya, tekan 4. Kalau satu kan satu makamnya 4 itu udah. Mm-hmm. 5 tekan makamnya 4. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Jadi 4 5 makamnya 4 ini ya. Oh, iya, iya. Jadi makam itu dihitung tiang juga ya. Siap. Loh, di sini masih ada, Pak De? Ada. Ini untuk istirahat di sini, Pak. Untuk Pak De Mustain ataupun Mbah Mustain kalau meditasi di sini ya. Wah, biasa banget loh. Duh. Yang pincang petir ini, Dek. Oh iya. Allah. Dalam ini, Pak De. Tapi nyampe di titik ini oksigen masih bagus, Pak De ya. Oh iya. Di sini ada semacam. Oh. Nah, ini ada ventilasi dalam-dalamnya ketebalannya lumayan. Oh, itu nyampe di atas ya? Oh iya. Oh, ini tembus ke atas ya, Pak De ya? Tembus ke atas. Oh iya. Oh, ngeri, Pak De ini, serius. Pak De, ini tempat apa ini yang ada tikarnya ini? Itu berpuasa ada di sini. Ada yang berpuasa gitu ya? Ya, kalau berpuasa di sini. Berpuasa maksudnya seperti apa, Pak De? Ya, untuk puasa 3 hari, 2 hari. Oh gitu ya? Untuk puasa 2-3 hari berada di dalam sini. Apa disebutnya semacam poso pendem mungkin? Nah, seperti itu. Seperti itu ya? Oke. Di sini seperti anu, Pak De, luas ya. Luas sing turu mari Mas. Nyampe ke sana juga, Pak De. Saya bisa masuk ya? Bisa, Pak. Nah, merunduk Mas. Oke, siap. Waduh, ternyata banyak banget deh lorongnya. Oh, di sini ada tikarnya juga, Pak De ya. Oh, nyampe ke dalam sana masih ada? Atas sudah mentok. Sudah mentok ya. Di sini ada tikarnya juga. Putar-putar pagak Mas. Oh ini ya. Ini tembus ke sana. Oh iya. Kita balik lagi saja, teman. Karena ini kepalaku udah sundul gitu ya. Oh, tembus ke sini tadi, Pak De ya. Oh iya. Luar biasa banget. Nah, Pak De ketika berada di dalam sini pernah mengalami kejadian-kejadian mistis enggak? pernah sering ya. Di antaranya ada apa, Pak De? Ya, ada yang menunggu gini. Katanya Mbak itu ada orang. Itu ada semacam temannya di sini. Katanya Mbak yang di tanda di depan tadi ya. Ya. Temannya ada di sini gitu. Temannya sosoknya apa, Pak De?
Ya, seorang pendamping mbah itu. Seorang pendamping ya, tapi ada di sini. Manusia juga ya. Iya, manusia. Okay. Lokasinya belum di sini. Di sini, katanya di sini. Nah. Oh, mbahnya mendapat bisikan. Iya, bisikan di sini. Mendapat bisikan lagi ya. Tempat temannya mbah tadi di sini. Ya. Oh, di sini ya katanya, yang tadi ya, mbah ya. Yang masuk sana terus. Waduh, nggak bisa, ini harus merunduk ya Pak Deo. Tapi udah mentok gitu ya? Mentok. Oke, siap. Terus ke arah sana, udah Pak Deo ini, apaan ini? Ini mau buat ya, sekarang. Oh, putar ya? Putar. Oh. Oh iya. Ini sepertinya Pak Deo mau melakukan penggalian ya, terus ya? Ya, terus. Apakah memang petunjuk yang Pak D dapatkan di tempat ini ada batas tertentu enggak? Mungkin harus sampai gali berapa gitu ya. Dalamnya gitu. Ada ya. Kalau katanya teman yang Mbak Jisnya belum saatnya. Cita-cita tergali lah. Oh, disuruh gali terus ya. Yang berada di sana tadi. Ya. Oh. Jadi Pak D Musta ini terus mendapatkan anu ya, semacam instruksi ya, gitu ya. Siap. Oke, tapi lama kelamaan di sini panas ya Pak Dia. Saya loh ini, saya merasakan panas loh ini di sini, serius loh. Ini yang menelusi lafadz Allah ini jenengan. Oh gitu ya. Biar selalu ingat ya Pak Dea, meskipun kita melakukan meditasi dimanapun, pusat kita, tujuan yang kita minta adalah yang di atas ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, keren Pak Dea, monggo, sudah lumayan terjawab ya, rasa penasaran saya. Aduh teman, jadi di sini tuh benar-benar Pak Dea melakukan penggalian yang banyak ya. Yang panjang juga, dan ini konon beliau ya, ini masih terus melakukan penggalian karena beliau ini masih terus ya mendapatkan semacam instruksi nggih Mbak untuk melakukan terus. Aduh ya Allah, Allah kota lebih lagi ini di sini sih lebih pendek Pak Dea. Yaudah. Oke. Cukup ngos-ngosan juga teman-teman, serius loh. Jadi yang Mbah gali di sini nih tanahnya Mbah sendiri. Sendiri. Oh gitu ya. Jadi tidak lari ke tanahnya tetangga mungkin gitu ya. Semuanya milik Pak Dimas sendiri. Gitu. Siap. Jadi nggak ada masalah ya. Tidak. Mau digali sampai kemana-mana gitu. Dan ini masih terus ya untuk dalam penggalian. Terima kasih. Masih terus loh Tuhan. Masih semangat. Baik, terima kasih. Monggo kita ke dalam. Makin lama makin ngos-ngosan rek di dalam sini. Serius. Wah, ini tempat juga ya. Tempat. Luar biasa tempatnya, ngisor kayak lapangan malah. Aduh keren. Aduh ya Allah. Oke teman, jadi yang seperti itu ya, di musola sini dulu konon banyak ada pohon jati dua kembar ya Pak Dea. Nah itu yang awal mulanya Pak Dea mendapatkan semacam ya itu ya. Bisik-bisik gitu Pak Deh. Aduh. Aku ngos-ngosan Pak Deh. Jenengan kok ora? Ya. Terbiasa ya. Terbiasa. Aku sampai keringet gobios loh. Aduh, ya Allah. Oke, teman-teman terima kasih yang sudah nonton video saya kali ini, Gak Tutas, dan saya matur nuwun sekali lagi. Terima kasih sudah diizinkan masuk Pak Deh.
aku kapan-kapan tak jalan itu aneh. Oke teman, aku tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.